Assalamualaikum sahabat Amuntai Official. Video kali ini kita intip pekerjaan mekanik pergantian silinder stick caterpillar excavator 6015. Video ini hanya sekedar sharing, bukan untuk menggurui apalagi untuk menyombongkan diri. Ini box silindernya. Box ini beratnya 1680 kg. Ini baru datang, nanti kita pasang. Ini mekanik menggunakan safety body harness karena bekerja di ketinggian. Persiapan pelepasan stick silinder arm unit 6015. Ini silinder sticknya ada di crane. Kanan tadi kita lepas unit support. Kita intip sisi kanan unit excavator 6015 nya. Ini mekanik melepas pin silinder. Seperti ini lokasi tambang batubara. Ini unit support melepas track sebelah kanan tadi menggunakan ekstra kecil. Masuk service password, cek. Ya, setelan. Batu di-clear dulu. Di-clear, gue di-clear hanya mainan lah. Ini pin silinder yang terhubung ke arm atau ke stick sudah kita lepas, baru crane gantung silindernya untuk melepas pin yang di belakang. Ini peti isi silinder ini. Singapura loh inilah. Di bekas. Silinder yang lama atau silinder bekas kita masukkan ke dalam peti dan dikirim untuk di-reseal kembali. Keliling naik lagi. Thank you.
kita tes panjang jangkauan ren, kita tes untuk teleskopiknya. Ini kita lanjut untuk pengangkatan silinder baru yang akan kita pasang ke unitnya. Silinder barunya sudah kita angkat. Ini kita gantung untuk memasang pin yang di belakang, pin silinder. Ini operator kerennya noh.